Okey, ini berita baik . Berita baik untuk siapa yang tak dapat siaran RTM. Okey. Sekarang ni sudah ada ni TV 1 HD, TV 2 HD, TV 3 HD. Ni 1 2 ni dia tak tele HD lah, tapi memang HD. And TV 7, 8 TV, TV 9, TV okey. RTM, HD, TV Aja, BNC dan sekarang ditambah TV 1 SD dan juga TV 2 HD. Nampak? TV 1 dan TV 2. Okay, ini untuk siapa yang tak dapat TV 1 HD. Mulai 2014, mulai April 2019, RTM dia dah tukar frekuensi daripada yang biasa kepada frekuensi HD. Dia dah tukar dia punya signal dia. Jadi siapa yang sebelum ni cari-cari tak jumpa RTM, sebab RTM dia dah tukar signal dia daripada yang biasa tu, yang sama dengan media prima, dia tukar ke signal yang satu lagi. Sebab HD ni dia punya gambar lebih cantik, suara dia lebih cantik. Jadi dia, mana dia lain sikit dia punya tu. Jadi dia tukar kepada frekuensi yang lain untuk pancarkan yang HD. Jadi siapa yang tak dapat RTM tu, mungkin kawasan dia belum lagi, belum ada lagi, mana belum sempurna lagi dia punya signal tu, tak kuat lagi, ataupun antena kita tak kuat untuk tarik signal yang TV 1 dan TV 2 HD ni. TV 1, TV 2, TV OK, RTM HD. Boleh cari semula siaran dan nanti akan dapat semula TV 1 dan TV 2 yang hilang sebelum ni, tapi dalam bentuk SD lah, macam ni, bukan dalam bentuk HD. Okey, mana pergi buat carian semula, menu. Okey, kita pergi dekat, okey, carian. Nanti kita buat carian semula untuk dapatkan. Okey, ini adalah channel-channel kita dia punya signal. Ini 49, 530, 546, 554, 562. Ini dekat area KL . Kita akan cari sesuatu. 602. Ini macam kita cari radio lah. Radio. Kalau kita nak radio IQ dekat KL, apa dia punya tu, 91.5. kalau kita pergi ke Johor, dia 91.5 tak dapat lagi lah. Yang radio IQ kena tukar. Okay, ni yang pertama nampak, ni dapat dan dia dah masukkan ni U1 TV2 HD. Tapi radio dengan RTM HD tak dapat lagi, sebab dia akan cari channel apa, signal yang kedua baru dapat radio, baru dapat RTM Q1, TV2 dan bawah tadi tu. Maksudnya dia ada dua signal . Signal pertama untuk NTV7, ATV untuk media prima, dia guna signal yang pertama. Dan sebelum ni RTM gunakan signal yang sama juga, tapi bukan HD. Bila RTM tukar kepada HD, dia gunakan signal yang kedua. Signal kedua ni saya rasa belum menyeluruh, tak semua dapat, ataupun antena anda tak cukup power untuk tarik siaran HD ni. Sebab TV1 ni dia HD, dia tukar channel yang kedua tu, jadi tak dapat. Tapi ramai yang komplain dekatnya,
Dan sekarang ni RTM dah kembalikan semula channel HD, SD. Okay, channel HD. Jadi anda boleh cari channel HD, boleh dapatkan TV1, TV2. Dia punya siaran ni 201 dan 202 ni SD. Mana TV1 yang format bukan HD lah. Kalau yang HD 101 dan 102. Okey. Mulakan carian semula. Kalau anda sebelum ni cuma dapat yang media prima, mungkin akan datang. Bila anda buat carian semula, boleh dapat semula TV1 dan TV2 yang bukan dalam HD. Kalau anda boleh dapat dua signal, signal utama yang biasa ni, yang sebelum ni, dan signal yang kedua untuk RTM, khas untuk RTM HD, anda boleh dapat semua ni lah siaran. Okay. Teruskan cuba. Dan biasanya adalah kalau tak dapat tu memang sebab antena ataupun memang signal dekat tempat anda tak kuat. Okay, ini saja untuk hari ini. Assalamualaikum.